Uga ditendang ke Olympique Marseille, bintang AS Roma hanya mau pindah ke AC Milan. Gelandang AS Roma Jordan Veretout rupanya enggan dilego ke Olympique Marseille. Veretout rupanya memprioritaskan untuk tetap tinggal di Liga Italia Serie A. Ia pun menunjuk AC Milan. Bagi Veretout, tim merah hitam punya nilai plus. Di samping itu, fakta bahwa Rossoneri masih mencari pengganti Francesi juga membuatnya memilih AC Milan. Untuk diketahui, masa depan Jordan Veretout bersama AS Roma memang tengah diungkit-ungkit. Muncul gosip jika dirinya masuk daftar jual klub. Kabarnya, Veretout jadi korban revolusi Jose Mourinho yang menginginkan skuad Igielarossi tampil kompetitif di musim anyar. Meski kontrak Veretout masih tersisa hingga 2024 mendatang, namun AS Roma tak mengesampingkan penjualan jika ada tawaran menarik dari klub lain. Menurut laporan tersebut, Olympique Marseille harus waspada dengan AC Milan, mengingat tim merah hitam tetap jadi yang favorit di mata Veretout. Rossoneri memang belum melayangkan proposal pembelian pada AS Roma. Namun jika itu dilakukan, maka Olympique Marseille harus mengubur mimpinya untuk menggait ex-Fiorentina itu. Ditambahkan oleh Foot Mercato, jika Olympique Marseille hanya perlu meyakinkan Veretout untuk merantau ke Liga Prancis. Pasalnya, klubnya saat ini yakni AS Roma telah memberi lampu hijau transfer tersebut, mengingat Mourinho tak memasukkan namanya dalam proyeknya musim depan. Apalagi musim ini, Igielarossi resmi menggait Nemanja Matic dari Manchester United dengan status free transfer alias gratisan. Wakil juara Prancis telah menempatkan Veretout di antara prioritas jendela transfer mereka, bunyi laporan tersebut. Pelatih baru Igor Tudor juga telah memvalidasi lintasan. UM mengandalkan hubungan baik mereka dengan Roma, di mana transfer Chong Isner dan Paul Lopez telah diselesaikan untuk menyelesaikan kesepakatan. Menurut informasi kami, AC Milan tetap menjadi pesaing serius dalam hal ini. Kami dapat mengonfirmasi bahwa Rossoneri harus mengajukan penawaran kepada Roma untuk Veretout. Pemain memiliki preferensi untuk AC Milan. Oleh karena itu, Marseille tahu apa yang diharapkan untuk menyelesaikan operasi. Digantung PSG, Renato Sanchez kirim ultimatum, angkut atau pindah ke AC Milan. Gelandang Lille Renato Sanchez masih punya kans besar untuk merumput di Liga Italia Serie A dan bergabung dengan AC Milan. Bagaimana tidak, ex Bayern Munchen tersebut memberi ultimatum pada Paris Saint-Germain yang tak kunjung merekrutnya. Jika Les Parisiens mundur, maka Renato Sanchez akan berpaling ke AC Milan. Kabar tersebut seolah jadi angin segar bagi Rossoneri. Pasalnya, AC Milan begitu ngebut menerapkan Renato Sanchez ke San Siro. Bahkan sejak saga Januari 2022 lalu, jebolan Akademi Benfica tersebut sudah masuk radar belanja Paolo Maldini. Renato Sanchez diplot Maldini untuk menjadi pengganti Francesi yang memutuskan merapat ke Barcelona. Keyakinan Rossoneri tersebut sejurus dengan manuver yang dilakukan Paolo Maldini, di mana ia sudah bernegosiasi dengan rombongan Renato Sanchez sejak jauh-jauh hari. Sayangnya, belakangan ini rumor kepindahan Renato Sanchez ke San Siro meredup seketika setelah PSG masuk dalam perlombaan. Les Parisiens disebut sukses memikat hati Renato Sanchez. Kendati begitu, hingga kini Les Parisiens urung memberi kepastian kepada Lille. Renato Sanchez kabarnya memberi ultimatum pada Paris Saint-Germain yang tak kunjung merekrutnya. Jika Les Parisiens mundur, maka Renato Sanchez akan berpaling ke AC Milan. Lantaran tak ingin digantung terlalu lama, Renato Sanchez mengambil sikap tegas untuk memberi ultimatum pada Paris Saint-Germain. Jika dalam 2 hari mendatang, Les Parisiens tak kunjung menggaetnya, maka ia akan menjatuhkan pilihannya pada AC Milan. Di sisi lain, AC Milan sendiri tak cuma membidik Renato Sanchez ora. Selain bintang Portugal tersebut, AC Milan juga membidik Jordan Veretout. Tak cuma itu, Rossoneri juga menginginkan Miralem Pjanic yang diisukan juga masuk daftar belanja Paolo Maldini. Leeds menyerah, jalan Milan Boyong de Cattelier terbuka lebar.
Jalan AC Milan mendatangkan Charles de Ketelaere makin terbuka lebar setelah manajer Leeds United Jesse Marsh mengatakan klubnya tak lagi berpeluang memboyong penyerang klub Bruges tersebut. Milan berusaha memperkuat lini serangnya pada musim panas 2022 ini. Mereka tak cuma mencari penyerang tengah, tapi juga winger kanan dan juga gelandang serang. Kebetulan, ada satu pemain yang bisa bermain di tiga posisi tersebut. Ia adalah De Ketelaere. Milan pun sudah melepas penawaran perdana pada klub Bruges. Tawaran itu bernilai 20 juta euro plus add-ons. Namun AC Milan kemudian mendapat gangguan dari Leeds United. Mereka memberikan penawaran yang lebih besar pada klub Bruges untuk Charles de Ketelaere. Leeds juga disebut telah memberikan penawaran yang lebih besar, nilainya sekitar 30 juta euro. Milan pun tak mau kalah. Mereka kemudian dikabarkan siap menyamai tawaran Leeds. Namun usaha mereka belum berhasil. Milan pun akhirnya disebut menawarkan 30 juta euro lagi, tapi dengan tambahan add-on senilai 5 juta euro. Kini ada kabar bagus bagi AC Milan. Leeds United tak lagi berusaha keras untuk mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Bruges. Hal ini berdasarkan pernyataan Jesse Marsh, pelatih Leeds United, yang mengatakan Leeds kini beralih ke pemain lain karena de Ketelaere mustahil didatangkan. Kami belum selesai dengan dirinya, tetapi kami telah pindah ke beberapa target lain, jika seperti yang kami yakini, ya tidak tersedia, ucap Jesse via BBC. AC Milan sempat disebut berpeluang kehilangan Charles de Ketelaere sebab ada kabar bahwa negosiasi dengan klub Bruges jalan di tempat. Namun, kini jalan Milan untuk memboyong pemain Belgia itu tampaknya sudah terbuka lagi. Bahkan Rossoneri dikabarkan segera menuntaskan transfer de Ketelaere. Caranya, Milan akan terbang langsung ke Belgia untuk bertemu dengan manajemen klub Bruges. Rossoneri nantinya akan diwakili oleh Paolo Maldini. Bikin pelatih AC Milan terpesona, Pierre Kalulu dihadiahi kontrak anyar dan kenaikan gaji. Bek AC Milan Pierre Kalulu dihadiahi kontrak anyar dan kenaikan gaji setelah tampil meyakinkan musim lalu. Hadiah kontrak anyar dan kenaikan gaji didapatkan Pierre Kalulu selepas membantu AC Milan memenangkan Scudetto Liga Italia. Pierre Kalulu juga sukses membuat Stefano Pioli terpesona dengan penampilannya di posisi lini belakang. Pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya didatangkan AC Milan dari Lyon dengan mahar 1,2 juta euro pada September 2020. Kalulu awalnya tidak diproyeksikan masuk skuad utama karena dianggap lebih prospek dengan tim muda AC Milan. Kenyataannya, Kalulu malah dipanggil ke tim utama menyusul cedera Simon Kjær dan kegagalan mendatangkan bek pada bursa transfer musim dingin. Kepercayaan yang diberikan Stefano Pioli sukses dibayar lunas oleh bek asal Prancis itu dengan penampilan apik. Menurut statistik transfer market, Kalulu menutup musim lalu dengan jumlah 37 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, ia juga sukses menyumbang 1 gol dan 3 assist untuk klub berjuluk I Rossoneri. Berdasarkan penampilannya di musim lalu, Rossoneri ingin mengikat Kalulu dengan kontrak jangka panjang baru dan menghadiahinya kenaikan gaji. Seperti dilansir CalcioMercato.com, Kalulu sebelumnya menghasilkan gaji bersih sekitar 400.000 euro per musim. Jumlah itu diperkirakan bakal meningkat hingga 2 juta euro. Bahkan kontraknya juga akan diperpanjang 2 tahun hingga 2027, mengamankan masa depannya di ibu kota Lombardi. Dengan hadiah perpanjangan kontrak dan gaji ini, diharapkan bisa meningkatkan motivasi Kalulu bersama Rossoneri. Tugas Kalulu di kompetisi musim depan jelas lebih berat karena pasti ada tantangan untuk mempertahankan gelar Scudetto. Keinginan Rossoneri mempertahankan Scudetto bisa terwujud apabila para pemainnya bisa mengeluarkan seluruh penampilan terbaik.